Ibu, mari kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena kita sampai saat ini masih diberikan segala kenikmatan. Kenikmatan usia, kenikmatan iman, kesempatan, kemampuan, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa hadir di pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah. Kita mulai saja ya Bu ya. Ayat berapa Bu? 17 kan? Enggak atuh. Jadi kita sekarang mulai 21 ya? Mulai 21. Benar udah ya tajwidnya kemarin? Udah. Udah sampai 20? Sekarang 21 ya. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Ini sudah selesai, bisa ada yang mencoba baca ya biar langsung nempel ilmunya. Yuk, kita mulai. Ya ayyuhan apa Bu? Majais munfasil. Matobi'inya ya, alifnya di ayyuha. An-nasu. Alif lam syamsiah sama gunnah ya. Arti gunnah itu apa Bu? Dengung ya. Jadi ketika ada nun di tasdid sama apa Bu? Sama huruf apa? Mim ya, jadi dua huruf itu nun dan mim kalau ditasdidkan dibacanya digunahkan, didengungkan ya, kira-kira dua harokat. Nasu budu matobi'i tobakumul lali matobi'i ya. Za ya, itu dibacanya za, bukan di. Bukan di tapi li ya, ada titiknya. Khalaqakum wa idha syafawi. Idha syafawi definisinya apa Bu?
Mim mati menghadapi huruf bukan mim bukan ba, ya. Jadi hukum mim mati ada berapa? Ada tiga. Satu, mim mati menghadapi mim, namanya idgham mislen, idgham mimi, idgham utama silen. Kemudian mim mati menghadapi ba, namanya ifa syafawi, di angosna dengung, ya, dengung. Jadi ketika ada mim mati menghadapi ba, mim mati menghadapi mim, itu dibaca dengung, ya. Tapi kalau mim mati menghadapi ba, itu bibirnya tidak terlalu tertutup, ya, agak-agak jarang sedikit, ada jarakan sedikit, ya, kan namanya juga ifa, jadi samar dengung. Satu lagi, mim mati menghadapi selain mim dengan ba, dibaca jelas, namanya idhar syafawi, ya. Terus kemudian walladhi matobi'i, ya, dibacanya li, ya, jangan di. Min qoblikum ihfa, ya. Jadi kalau nun mati menghadapi qob, dibacanya eng, ya. Min qob sokolas, ya. Jadi min itu dibacanya agak-agak lama, ya, didengungkan samar. Qob likum qol qola. Jadi qob gitu, ya. Qob. Qob likum. La ang na kum la apa, Bu? Mim mati menghadapi la. Idhar syafawi. La ang la kum tat takun. Iya, idhar syafawi, mim mati menghadapi ta. Tat takun mad arid lis sukun, ya, karena nunnya dimatikan karena kita wakaf. Kemudian matobi'inya ku itu tadinya dua harokat jadi 2 sampai 5 harokat. Kemudian alladhi matobi'i ja'alal lakumul alif lam komariyah lakumul abdo ab tafhim, ya, ab tafhim abdo filo atau bi'i, fi-nya F, ya, bukan pi, bukan pi, tapi fi, ya, perut bibir bawah dengan ujung gigi depan atas. Fi ro shau shak, shin-nya besar. Fi ro, ro-nya dua harokat. Tafhim. Fi ro, fi ro shau, apa itu? Gombi guna ketika ada non mati atau tanwin menghadapi huruf huruf idgham apa aja, ya, ya, nun, mim, wau, disingkat jadi yanmu. Nah, panjang mu-nya karena ada wau. Yanmu, ya, nun, mim, wau, itu dibacanya di dengungkan, ya, karena idgombi dengan gunnah, dengan didengungkan. Firo syawas alif lam samsial was sama a mad wajib mutasil bina a, ya. Mad wajib mutasil dengan mad iwad. Ini wakaf apa, Bu? Sholat. Ya. Ya. Tegur-ragu. Ya, ibu-ibu, wakaf sholat gimana, Bu? Iya, betul. Jadi ketika ada wakaf sholat, itu lebih utama disambungkan. Tapi boleh berhenti, ya. Boleh berhenti, tapi lebih bagus disambungkan. Kemudian wa'anzala ifa, nun mati menghadapi zai.
Jadi Zai itu dibacanya Z ya. Jadi jangan Anjala, tapi Anzala. Anzala. Minas Alif Lam Syamsia. Minas sama I. Mad wajib mutasil. Ma ang mad wajib mutasil, kemudian ang fa. Ya, ifa ya. Jadi dibaca samar dan dengung. Ma ang fa ah fa ah roja fa ah roja. Kalaunya tafim ya, tebal. Fa'ah roja bihi hinya mad silato siro berapa harokat? Dua harokat. Minasa alif lam syamsiah. Ini mangkok satu titiknya tiga, dibaca apa bu? TS ya, TS sa sa. Tiga makhraj di situ apa aja bu? Udah sering, udah sering. Sa, sa, za, zo, sa, za, zo. Tengali itu, lidahnya nggak pindah ya. Sa, za, zo. Nah itu, jadi di situ tiga makhraj. Sa, za, zo. Ya. Kemudian sama ro, ro tafhim ya, sama ro, sama ro, tir, sama ro, tiriz, riz. Nah hati-hati di sini apa bu? Suka gimana? Riz di kokolah ya, suka di kokolah ibu. Jadi riz, nah gitu kan. Harusnya nggak boleh ya, bukan huruf kokolah ya. Suka banyak ibu tuh asal ada di yang disukun. Pantul ya. Padahal kalau bukan huruf kokolah tidak boleh dipantul. Riz, riz. Nah, jadi enggak riz. Nah, enggak gitu ya. Enggak boleh. Riz qol lakum. Riz qol lakum. Apa? Qol lakum? Idgho bila guna karena tidak boleh di dengungkan ya. Rizqolakum. Jadi tidak boleh rizqolakum, tidak ada. Rizqolakum. Ini jim, waqaf jim. Apa bu? Boleh berhenti, boleh boleh lanjut ya. Fala matobi'i lam alif taj kokolah ya, taj 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 alu ain ya. Jadi ini masih banyak yang suka baca taj alu padahal ini ain ya. Taj alu, taj alu, lu matawi lillahi tartik ya. Lafadz Allah ketika sebelumnya berbaris kasroh itu bunyinya tartik la ya, jadi tidak boleh lillo tapi lilla. Berapa harokat? Dua harokat. Angdada ihfa ya, disamarkan nunnya kemudian didengungkan. Angdadau atau angdadau itu biguna, biguna karena didengungkan ya nun mim wau hurufnya ya, jadi didengungkan namanya idgham biguna. Angdadau wa antum, antum ihfa ya. Antum tau tau ain tau lamun apa idhar syafawi antum ya, menghadapi ta idhar syafawi. Jadi harus jelas dibacanya, tegas, tidak boleh
dengung dan tidak boleh loncat. Tak, lamun, marit, risukun. Yuk kita baca. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba ibu-ibu sama-sama, satu dua tiga. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a alladzi ja'ala lakumul arda firasyan anzala minas samai ma'an fa akhraja bih wa anzala minas فأخرج به من الثمرات رزقا لكم satu dua tiga. Masih ada yang sin besar minas gitu, minas ts ujung lidah, ujung apa, ujung lidah dengan ujung gigi depan atas, fa minas fa, bukan minas gitu ya. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من الثمرات يلا 1 2 3 fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Enggak. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yuk dari atas sekali lagi, lanjut, satu dua tiga. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min la'allakum ta
tahu. Min-i-fa ya. Ulangi dari alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ada yang menyoba? Barangkali ada yang mau nyoba, silakan. Angkat tangan yang mau. Iya ya. Kalau enggak ada kita lanjut ya. Wa in kuntum, yuk bareng dulu baca. Wa in kuntum fi ghaibim mimma nazzalna ala abdina mimma nazzalna mimma nazzalna ala abdina fa'ahu bi suratim min misli wad'u shahada nun mati menghadapi kaf, ang bacanya ya, ang. Wa ing kuntu ifa juga ya, nun mati menghadapi ta ya. Huruf, huruf ifatnya berapa, berapa huruf lu? 15. Terus ayah nu apa? Kemana jadi? Ta-sa-jim. Ho lewat. Dan da. To lewat. Kesananya mah. Zaisin, shim, shon, to, 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 pak, kok, tar. Jadi yang dilewat. Ha-ho sama ro. Ya. Ta-sa-jim. Ho lewat. Dal, da. Ro lewat. Zaisin, shim, shon, to, to, to. Do fa of ka apa apa kita mah huruf hijaiyah lah bu jantan apa di apa dipermudah gitu ya ta jim apa huruf hijaiyah alif ba ta ya abaknya dilewat ta sa jim ha ho ha ho lewat
dalda, ro lewat, ro lewat. Terus kesananya mah zai, sin, shim, son, don, do, do, fa, kof, ka. Ya. Jadi asal hafal apa huruf hijaiyah aja itu ya ta si ta sa jim. Ha ho lewat. Dal za ro lewat. Terus kesananya mah itu apa berurutan, enggak ada yang dilewat lagi. Kan gampang ya. Kita udah lewat ya, udah lewat gitu. Tak tajim. Hak lewat. Dalda. Ro lewat. Terus zai sin shim. Sananya terus. Asal apa huruf hijaiyah aja. Ya. Ya. Wa in kuntum fi kuntum fi. Ibhar syafawi. Fi odoi haraflin ya haraflin karena di tengah-tengah tidak dibaca panjang odoknya taflim odoi bim jangan roe ya masih suka banyak yang bilang roe ya jadi bukan roe bim apa tamim mana tamim itu bi guna roi bim di dengung nah ini dengung meditasi juga selamat datang Ustaz silakan selamat datang kepada Ibu Ustazah Dimas Karyama, Bunda Dimas Karyama. Kita lanjut ya. Sekarang sudah jam 9 belum? Sudah jam 9. Pas? Oh udah pas katanya. Masih capek ya? Teruskan dulu katanya Bu. Fi roibim idomi guna. Mimma gun guna. Maknya mah tobi'i. Mimma nazalna nazalna ya kita tasdik nazalna mato i ala ya bukan ala tapi ala ya abe apalah ya itu juga sama jangan abe tapi abe dina faktu nah ini ada amzah jadi ditekan faktu man tobi'i bisu man tobi'i rotim idom biguna mim idom digunah juga ya kalau surotin itu tanwin ya kalau surotin tanwin menghadapi mim kalau min mislihi nun mati ya jadi kan definisi idom biguna itu nun mati atau tanwin karena tanwin juga sama ujungnya nun mati kan tantin itu gitu kan itu nun mati juga ujungnya tantin itu nah jadi yang di sini bisu rotim sama idom biguna tapi tanwin ya kemudian di sini mim mislihi itu nun mati jadi ada contoh dua-duanya contoh tanwin ada contoh nun mati ada ya bisu rotim mim mis nah mis TS lagi
misli. Mim misli wade. Nah, apa lah? Wade ya, bukan wadu. Wade besar ya. Syuhada aku mad wajib mutasir. Syuhada aku minta. Apa tuh? Mim ketemu mim. Itu ini ya. Syuhada akum mim. Jadi mim ketemu mim dibacanya gimana? Didengungkan ya. Syuhada akum mim. Ifa mim dunillahi. Sebelumnya berkat berbaris depan halaman kasroh, jadi delapan kalau itu arti ya panjangnya dua halaman. Ing ifa menghadapi menghadapi ka, jadi ang ya. Untuk ifa menghadapi menghadapi ta. Ing untuk so ita syafawi. Fa'ilam ibu bila benar mati menghadapi alam. Fa'ilam jadi bila didengungkan ya itu bila guna. Kedepan. Bila tidak tidak didengungkan bila guna dengan tidak didengungkan. Fa'ilam taf malam taf idhar syafawi taf alu nun nun di tasjid gunnah na dua harokat na ro ro tafhim ketika ada ro di hathah ya tafhim na ro jadi tebal ya. Na ro lati tobihi waku duhan alif lam syamsiah haknya tuh matobihi ya tapi disambung dengan alif lam syamsiah jadi tidak jadi dipanjangkan langsung ke nun waku duhan nasual wal alif lam maria wal hijabah. Ini suka ada yang suka masih ada yang suka awal hijarot ya kita kan ini tak larbuto kalau berhenti ha ya jadi ha wal hijarot jadi bukan hijarot gitu ya ya masih suka ada yang baca hijarot gitu wal hijarot sholat waktu apa diutamakan lanjut tapi boleh berhenti ya jangan lupa sholat kalau sholat sholat sebaliknya utamakan berhenti tapi boleh nyambung sini bu uid nah bukan ui ya bukan uidat tapi uidat uidat ya ui bukan ui ya uidat lil. Nah, yang harus hati-hati di sini apa? Lil dibantul ya. Lil. Nah, enak. Lil. Lil enggak. Padahal itu bukan. Oh iya, Pak. Jadi hati-hati tidak boleh lile ya. Lil kafirin. Nah, di kasroh baru tarkik ya, tidak tafhim. Tarkik lil kafirin. Ya. Apa Bu? Mat. Arid lisun. Ya, yuk kita baca. Satu, dua, tiga. Wa in kuntum fi ghaibin mi
itu. Wadaku syuhada sodiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati wa qudu udah ya.